Mungkin ada yang tanya, berapa kos untuk beli saksofon? Okey, terpulang kepada bajet anda. Assalamualaikum semua. Saya Alif Sax Music. Terima kasih kerana sudi singgah ke YouTube channel saya. Kepada yang masih belum subscribe, tekan klik subscribe YouTube channel saya. Komen, anda boleh komen, bagi cadangan ataupun ada soalan apa-apa berkenaan saxophone, music atau apa saja, anda boleh komen dekat komen di bawah. Ini video pengenalan yang pertama saya buat. Jadi ada sikit introduction pasal diri saya. Jadi saya mulakan dengan saya punya background music. Start saxophone daripada sekolah, jadi saya sambung di UiTM, ambil diploma and degree in music performance. So start daripada tahun 2010 saya perform di hotel dan mall, banyak tempat. Alhamdulillah sampai sekarang rezeki saya masih di sini. Jadi saya mula mencuburi bidang muzik dalam industri muzik pada tahun 2015. MD yang pertama panggil saya Abang Shah, Shah Slam, untuk program Mahajer Lawak. So start daripada situ, saya mula dipanggil oleh Arwah Lok Yu untuk program ABBPH, konsert Siti Sarah, dan juga Tok Ram pun pernah dengan GV. Dan seterusnya dengan untuk backup artis Bang Fiz, dengan baru-baru ni dengan Oja untuk 3000 konsert minggu ini RTM. Jadi tu sedikit pengenalan saya tentang latar muzik, latar belakang muzik. Jadi untuk pengenalan tentang saxophone, kepada siapa yang baru nak belajar saxophone dan untuk tak kisahlah dia nak buat hobi ataupun sebagai kerjaya, mungkin sedikit sebanyak video yang saya akan buat ni boleh membantu anda semua. Yang penting anda subscribe dan support saya. InsyaAllah saya akan perbanyakkan lagi video-video berkenaan muzik. Jadi untuk first introduction tentang saxophone, okay, ini alto. So ini saya pakai Timorid, Timorid 76 system. Saya beli saxophone ni tahun 2015. So yang ini pula curve soprano. Okay, yang ni kecil sikit. Dia sama, sound dia macam kalau anda semua tahu Kenny G, sama, tapi Kenny G pakai straight. Yang ini curve. Kalau nak check, boleh check tulis curve soprano. Reference saya Dave Koz, dia pakai curve soprano. So yang ini tenor. Yang tenor ni besar sikit. So dia punya neck macam ni. Okay, kebiasaannya saya akan pakai alto lah dengan curve soprano. Yang ini saya baru lagi, masih lagi mencari-cari identiti tenor. So untuk saxophone, dia terbahagi beberapa bahagian. Antaranya dia ada mouthpiece, dia ada ligature, dia ada neck, dia ada body, and dia ada bell. Okay, so untuk fingering dan segala teknik nanti saya akan, insyaAllah saya akan masukkan dalam video yang akan datang. Jadi untuk pengenalan saya hanya memperkenalkan saxophone dan bahagian-bahagian dia dulu. Jadi untuk siapa yang baru nak start, mungkin ada yang tanya, berapa kos untuk beli saxophone? Okey, terpulang kepada bajet anda. Dia ada yang murah, ada yang mahal. Boleh pakai ke Made in Taiwan? Untuk bagi saya lah cadangan, saya punya pendapat sebab saya pun pernah pakai Taiwan. Even ini pun, ini salah satu contoh Taiwan. Aeolus. Aeolus. Okay. Yang ini harga dia dalam 3000 lebih ke 4000 macam tu untuk soprano. Untuk alto mungkin boleh dapat dalam 4000 kalau yang brand Aeolus ni lah. Aeolus ni best dia
Walaupun dia made in Taiwan, tapi dia punya quality sangat best dan dia punya tone pun quite good. Jadi untuk siapa yang baru nak start, mungkin bajet dia kurang lagi. Ada bajet bawah 2000, insya-Allah boleh dapat made in Taiwan, tapi just for beginners lah, siapa yang baru nak cuba. Boleh, boleh pakai untuk belajar, sebab saxophone ni dia bukan macam macam gitar, keyboard, tekan scrum terus bunyi. Tak, saxophone ni nak tiup dia tu ada teknik. And korang tak boleh macam tiup-tiup biasa tau. Kalau macam tiup biasa dia memang tak bunyi. Itu kita tiup biasa kalau macam recorder kan. Dia ada teknik dia. Okay. Teknik dia tu dia macam kepit sikit, and then make sure angin yang kita nak tiup tu dia tembak terus. Dia bukan macam sekadar kita tiup recorder. Tak, lain sikit. Tapi macam saya cakap tadi, untuk permulaan, bagi yang siapa yang betul-betul tak ada basic, boleh pakai, beli yang Taiwan. Dekat Lazada ada, Shopee ada. Tapi saya bukanlah nak kata recommend. Kalau ada bajet, better ambil yang bagus. Mungkin anda boleh check dekat The Saxophone Store. Website dia ada harga, ada model, accessories banyak. Terusnya, mungkin saya nak masuk sikit pasal mouthpiece. Okay, this is mouthpiece. Ini mouthpiece. Alto, tenor, soprano, tiga-tiga ni pakai saiz yang berbeza. Dia tak sama. Dia tak boleh alto punya mouthpiece masuk dekat tenor, tenor masuk dekat soprano. Tak boleh, sebab tenor besar, alto sederhana, soprano dia lagi kecil. Jadi untuk untuk permulaan, boleh pakai standard punya lah, standard punya mouthpiece dan juga ligature. Untuk belajar first, untuk belajar teknik, cara tiup, kita dapat konsisten punya note bila kita main, boleh. Bila dah advance sikit, boleh upgrade. Banyak mouthpiece yang dah ada sekarang ni. Antaranya sekarang ni, yang ini Tiwani, Tiwani Shibatu. Harga dia agak keras sikit lah, mahal sikit. Untuk tenor saya pakai Dugra, dan juga untuk soprano dalam bag saya pakai Dukov. Dukov size 7. Yang itu setup dia sama dengan Defcos, sebab saya memang minat dia. Reference saya Defcos. Jadi untuk yang siapa nak tanya, mungkin ada yang dah boleh main, perlu ke upgrade mouthpiece? For me, kalau dah boleh main, nak pergi lagi, kena tukar. Wajib tukar. Sebab kita nak explore, nak dapatkan tone dia tu, mouthpiece salah satu, salah satulah benda kita kena tukar. So untuk reed pula, okay, yang ini reed, ni reed. Reed ni pun sama juga macam mouthpiece. Alto dia ada alto size, tenor, tenor size, soprano, soprano size. Dia tak boleh pakai sekali. Dia kena ikut instrumen yang kita pakai lah. Jadi untuk permulaan, saya cadangkan mungkin boleh pakai size 2. Size 2 ataupun betul-betul tak ada basic, boleh try 1.5. So bila dah ni sikit, boleh upgrade 2. So bila dia lagi besar dia punya size, dia lagi keras, susah nak tiup, tapi sound dia lagi, bagi saya lagi sedap. Macam saya pakai 2.5. Vendoran Java Green Box. Yang ini saya pakai. So boleh cuba size 2 kalau yang baru belajar. So untuk video kali ini, just sikit-sikit je saya sentuh tentang saxophone, mungkin tentang diri saya. Kalau nak lagi, anda boleh komen dan bagi soalan ataupun cadangan apa-apa untuk saya create lagi content tentang saxophone ataupun music, ataupun even anda ada lagu-lagu yang suggest nak saya buat instrumental, insyaAllah saya boleh buatkan. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa share, like, subscribe Alif Sax Music.